Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan coba unboxing lagi jaket mountaineering dari Array seri Mammoth. Ini ya teman-teman jaketnya. Jaket ini terbuat dari bahan taslan ripstop polyester dengan inner single face yang membuat tubuh tetap hangat dengan fitur water repellent dan windproof menjaga tubuh kita dari hujan intensitas ringan dan terpaan angin. Cocok digunakan untuk kegiatan-kegiatan outdoor seperti camping, hiking maupun kegiatan sehari. Jaket Mammoth ini siap menemani kita untuk berpetualang. Seperti ini ya, kita buka ya jaketnya ya. Cukup tebal ya bahannya ya. Ini bagian kepala seperti ini, bisa di ada hoodie-nya dan bisa dibuka untuk menutup kepalanya seperti ini. Ini ya. Dan innernya seperti ini ya, inner polar. Ini hoodie-nya seperti ini. Di bagian kanan kiri terdapat tali untuk menyesuaikan lingkar kepala seperti ini ya. Ini. Dan untuk di bagian belakang juga ada. Jadi ini sangat nyaman ya, dan tidak mudah lepas untuk dipakai pada saat digunakan untuk menutup kepala. Ini seperti ini ya. Nah, ini ya tampilan dari depan seperti ini jaketnya. Menggunakan bahan taslan ripstop polyester, bahan innernya single flash, dua buah saku pada bagian samping kiri dan kanan, satu buah saku pada bagian dada, dan satu buah saku lagi berada di dalam. Nanti kita buka, penutup kepala dapat disesuaikan ya. Seperti ini, dan ada pelekat velcro pada bagian lengannya. Ini. Ada logo reflektor, logo Array, dan lengan di bagian bawah bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan seperti ini. Dan untuk bagian pinggang sendiri bisa di setel juga, ada talinya, dua tali di sini. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan lingkar pinggang kita ya. Ini seperti ini. Di bagian samping ada kantongnya, 2, 1, 2, dan kantong bagian dada. Ini lengannya seperti ini, bisa disesuaikan. Ini untuk bagian belakang ya, terdapat logo Array Adventure, bisa menyala pada saat terkena cahaya pada posisi gelap seperti ini ya. Ini bagian belakang. Ini bahan dalamnya ya, inner flash seperti ini, dan ini saku dalamnya, ada satu buah saku dalam berresleting seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, kalau kita pakai ini tampilan belakang, sangat keren ya jaket ini. Untuk bagian kepala terdapat 3 tali penyetel ya, untuk menyetel sesuai lingkar kepala. Dan untuk bagian leher sendiri sangat tebal ya teman-teman, nyaman dipakai pada saat udara dingin atau hawa dingin. Untuk bagian depan di bagian dada terdapat satu buah kantong bresleting seperti ini ya, cukup lebar untuk menyimpan gadget atau handphone. Untuk bagian samping terdapat 2 buah kantong, dan untuk kantong di bagian samping ini sangat lebar ya, ada di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Dan jaket ini udah water repellent ya teman-teman, jadi aman pada saat kita pakai
pada saat hujan dengan intensitas rendah atau ringan, air tidak langsung meresap ke bagian dalam atau tubuh kita. Untuk bagian bawah terdapat tali penyetel juga untuk menyesuaikan lingkar pinggang kita. Seperti unboxing sebelumnya, kita udah mencoba ya untuk menyiramkan air dan aman ya, tidak langsung tembus. Untuk bagian dalam seperti ini ya, inner flashnya terdapat satu buah kantong, cukup untuk menyimpan gadget atau handphone seperti ini ya teman-teman, lumayan lebar. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video unboxing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like atau komen, subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan.